teman-teman, hari ini saya ke pasar beli labu air. Ini kalau di sini namanya buah dan mau saya tumis. Gimana caranya? Ikutin video saya. Dan bahan-bahannya, ini ada labu yang kayak gini. Saya nggak tahu ini labu apa. Saya pakai ebi. Ini ada wortel dan daun bawang. Pertama-tama kita kupas labunya. Ini kita kupas bersih, setelah itu kita potong. Ini saya potong tipis-tipis. Kita potong wortelnya juga sama, dipotong tipis-tipis. Ini secukupnya aja, nggak semua. Terus kita potong daun bawangnya. Ini saya potong panjang-panjang. Dan ini bahan-bahannya tadi yang udah dipotong. Ini labunya saya potong panjang-panjang. Wortel, ini daun bawang. Kita panasin minyak secukupnya aja. Pertama-tama kita tumis daun bawangnya. Kita masukin ebinya. Wortel.
kita tumis sampai harum. Kasih sedikit garam. Setelah itu kita masukkan labunya. Kita kasih sedikit air. Terus kita tutup. Ini kita masak sampai empuk pakai api kecil. Kita tambahin sedikit penyedap rasa. Dan ini udah matang, siap untuk disajikan. Dan ini teman-teman ya, labunya, tumis labu ala Taiwan. Bikinnya gampang banget kan? Dan kalau suka silahkan dicoba. Terima kasih.